Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih ya, ketemu roti. Roti, roti, roti. Ya, bersama Rapi Office ya, tutorial. Kali ini saya akan menggambar. Menggambar apa? Menggunakan fasilitas Paint ya. Kita geret dulu ini ya, biar ya rombo ya. Ini rombo ya. Ya rombo dulu. sebenarnya rasa bombong malah kacau ya. Kamban malah. Todok ya. Selanjutnya kita akan membuat kapal ya. Ya kita akan membuat kapal boys. ya kita kayak gini bisa ya. Kapalnya melengkung ya. Tek. Terus di pelengkung lo tidak ini. Ini ya kapal ya, melengkung tidak. Apa ini ya malah kapal ya, bentuk ini malah ya. Oke, beginilah ya. Terus yang belakang juga ya kita, kok kegeret. Kontrol Z. Ulangi lagi ya. Terus terus ini ditarik tengah. Oke. Kita klik lagi sini, ceplot lagi. Biar ini nggak berubah ya. Terus kemudian ditarik sih. Ini kendaraan ya. Biasanya kapal begini ya. Oke, jadi terus kita klik ceprot. Kita klik dari sini. Red. Kita tarik sini ya. Harus menempel ya nanti biar kalau diwarnai itu bisa the best and the best bagus ya. Nah. Oke, kemudian ini ditarik ya. Ini ditarik lurus dulu ya, set. Nah, ditarik lurus, tak begini. Tak. Lagi terus kemudian kita tarik lagi. Ini ya. Ini agak melengkung ya, kalau yang sini agak melengkung. Set. Ini ditarik sedikit, nggak melengkung gini ya. Biar keren ya itu ya, menggambar kapalnya ya. Terus ditarik seperti ini. Nah, ini ya. Wow. sudah menempel ini. Kita tentukan untuk warna kapal ini nanti warnanya apa ya? Warnanya jumbo yang koti kan ya. Kita kasih bolong-bolong dulu. Bolong-bolong dulu ya. Bolong. 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 Ini bisa digeser ya. Nah, bisa digeser menggunakan geser kanan, geser kiri, ke atas gitu ya. Kalau pengen lingkarannya ini bulat penuh ya. Iya ya caranya. Wes kalau sudah jadi ini, kita coba isi ya dalam kapalnya menggunakan warna hitam. Woi, wow, wow, woi, jus. Ya, lanjutnya adalah membuat teropong. Membuat teropong. Ya. Kita membuat teropong pakai ini aja nggak apa-apa ya. Pakai garis-garis saja ya, enak. Enak pakai garis-garis ya. Terobongnya tiga aja nggak usah gede, nggak usah besar apa itu, nggak usah. Nah ini kasih teropong ya. Teropongnya nanti warnanya apa? Kalau teropongnya nanti kita kasih warna coklat, ini harus kita buat warnanya terlebih dahulu warna coklat ya, coklat tua. Kalau pengen cari coklat tua ya kita cari di sini ya. Coklat tua ini coklat. Ini kita geser ke bawah menjadi coklat tua. Oh, ini coklat seperti ini. Nah, oke guys. Iya, jadi coklat. Terus teropong yang kedua ya. Ini teropongnya ini ya. Kok tidak mendung loh yang dulu ya. Selanjutnya gedenya spiro teropongnya sekian aja ya. Tek. Aduh. Ini ya. Kita udah punya dua teropong.
Kemudian kita copy. Kita copy ya, Ctrl Ctrl C, kita C. Terus setelah itu lepas lagi Ctrl V. Iso ora? Iso ya. Ora iso ora kaya ubet ya. Wes teropong yang kedua. Nah, teropong ini yang teropong kedua. Oke, teropong yang kedua. Bolehlah kasih lurus gini ya. Hah? Ini tadi enggak lurus ya? Yes, enggak apa-apa. Kayak sithik kok dilurusno dhewe. Ini terobongnya yang ketiga. Terus oh ya, ini besarnya agak kecil sedikit loh ya, kalau yang terobong yang agak kesini itu ya. Nah, setelah ini kita kasih apa itu? Garis lurus. Garis lurus ke sini ya. Sini, terus garis ini, terus yang satu garis ini ya. Kemudian kalau ini sudah, maka selanjutnya adalah kita menggunakan garis yang ini ya. Yang bisa dipelengkungkan itu. Ini garis lurus tapi bisa dipelengkungkan ya. Seperti ini, tek, dipelengkungkan sedikit ke atas, sut. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik lagi di sini, kita tarik garis lurus dulu. Terus dipelengkungkan ke atas, seperti ini ya. Tarik garis lurus. Kita kembalikan lagi ya. Ctrl C dulu. Nah, seperti ini. Kita buat lengkung dulu. Nah, supaya ini nanti tidak berubah, Anda harus klik di sini lagi. Klik. Nah, lo ya. Garis ke bawah, prot. Nah, ini tarik garis lurus dulu. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita klik juga lagi yang atas sekarang ya, kita sambung agak melengkung sedikit. Oke, kita klik lagi di sini, kita sambung lagi agak melengkung sedikit ke atas, klik lagi di sini, kita tarik sini lagi ke atas. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, yang atas kita kasih warna hitam. Prot, prot, prot. Oh, ha, ha. Terus yang bawah kita kasih warna, warna apa ya? Warna-warni aja ya. Misalnya kita kasih warna hijau, api. Woi, api hijau. Ya. Ini cerobongnya, bos, kapalnya udah jadi, cerobongnya. Terus kita kasih istilahnya apa ya? Dikasih ini, kelok-kelok ya. Keloknya piye, caranya kayak kelok. Apakah pakai ini? Kita cari yang pakai airbrush saja ya. Kita pakai yang mana ya? Yang apik ya. Soalnya belum tak coba ini. Ini keluar misalnya nganggu agak warnanya agak ini abu-abu ya, agak abu-abu, terus kemudian besarnya ini kita kurangi aja. Oh, ini besarnya dikurangi sekian, jadi agak abu-abu, jadi kita buat seperti ini. Set, nah. Set, keluarnya ini ya. Set. Keloknya ya, sus, kualik jadi kondur, jadi kondur. Nah, ini keloknya, bung.
dikasih keloknya. Ini seolah-olah kelok itu asap. Biasanya kelok itu apa? Asap, ya. Ini dikasih asapnya. Dari teropong asapnya. Terus kemudian kita kasih apa ya lagi ya? Oh iya iya, iya. Ini yang warnanya kita kasih biru aja nggak apa-apa ini. Oh, bentar ini pakai ember ya. Kasih warna merah merah. Ceprot, ceprot, ceprot. Wah warnanya merah. Terus kemudian kita kasih misalnya ya semacam kabin lah ya, semacam kabin. Kita pakai warna hitam. Ini harus diklik hitam dulu. Tong. Nah, gitu. Kalau pengen kabinnya warnanya ungu, kasih aja warna ungu terlebih dahulu. Misalnya ini warnanya ungu ya. Nah, kita kasih warna ungu. Kita klik lagi di sini. Terus kita membuat apa ini? Rumah-rumahannya ya. Misalnya seperti ini. Klik lagi ke atas. Klik lagi bawah, set, klik lagi terus ke bawah. Oke, kita kasih jendela ya. Sangat kotaknya ini rapopo jendelanya. Miring ya rapopo sih. Kita kasih warna ember biar ungu ya, dalamnya putih. Kemudian untuk atapnya kita kasih warna merah yang merah agak tua dikit ya. Kita tarik dulu kontrol Z ya. Kita tarik dulu warnanya. Nah, terus dikasih warna blendung apa itu, dikasih blendung aja ya. Blendung itu apa ya, melengkung lah ya. Kasih seperti ini melengkung biar nempel, terus kemudian ditarik ke atas. Wow, kita kasih ember warnanya sama, ceprot jadi deh. Nah sekarang kita akan buat ombaknya terlebih dahulu. Ombak-ombak piye carane gawe ya. Kasih warna biru dulu ya. Berarti kita harus membuat singgetan ya. Singgetan itu ya semacam pembatas warna ya. Pembatas warna ini penting. Ini misalnya kita kasih warna biru. Biru muda atau biru tua ya, kalau laut itu ya. Biru tua nggak apa-apa ya, kita kasih pembatas seperti ini. Klik lagi ke bawah, klik. Oke guys, kita kasih yang samping sini. Oke ya. Kita kasih garis ini dulu. Ini gambar kita ya, posisinya memang begitu ya. Terus kita kasih gambar sini. Terus kita kasih garis lagi ke sini arahnya. Nah. Oke, kemudian baru kita kasih ember warna yang sama. Nah, jadi deh. Wow. Kemudian yang atasnya kita kasih warna biru muda ya, kalau atasnya berarti ya. Langsung kita kasih blok ember aja ya. Oke. Oh, ini masih belum, ini kasih ember aja nggak apa-apa ya. Oh, keloknya. Keloknya ini biar apa ya, hati-hati kalau kena ini nanti warnanya jadi berubah ya. Nah ini keloknya.
Oke, kalau sudah jadi tinggal ngasih ombak-ombak lah. Kita ombak pakai ini, bisa pakai tadi ya, pakai agak ini ya. Warnanya putih ya, diganti dulu warnanya. Nah, warnanya putih. Kita kasih ombak, iya cara nenggak ombak ya. Set, eh. Set, eh, keliru, keliru, keliru deh. Kontrol Z. Bukan ini ya, tadi pakai ini ya. Pakai ini coba. Ah. Ombaknya. Udah ya ombak ya. Ombak. Oke, bagian atas ya, guys. Ini dikasih rembulan malam ya, rembulan malam, rembulan cinta. Wow. Wow. Kita isi dalamnya. Woi, jadi rembulan cinta. Terus gambar manuk lah. Bagaimana cara menggambar The Manuk? Eh, itu bintang dulu ya, bintang dulu ya. Kasih bintang dulu. Warnanya kok warna putih ya, Pak? Kasih aja warna kuning ya. Ting, ting, bintangnya kuning. Kita kasih bintang lagi di sini. Bintang, bintang kecil. Gambarannya cah cilik-cilik. Oke, guys. Terus dikasih semacam apa ya? Semacam kilo. Disemprot, disemprot dulu ya. Seolah-olah itu pakai apa ya? Kayak semprot. Warnanya apa ya? Putih ya, sama ya, putih ya. Semprot, semprot. Berarti kurang ombo ya deh. Oh gini ya, biar ombo ya. Jadi seolah-olah ini ada apa ini, ada ini ya, apa itu, mego, mega mendung ya. Mega. Dibuat ini ya, regulu-regulu seperti ini ya. Regulu-regulu ya, apa iya. Nah, ini mikulnya tadi. Bulannya piye? Iya, iya kayak gambar orang sembayang ini kayak. Piye sih gambar orang sembayang ya? Iya pakai ini ya, pakai artinya. Ini tak intak nih. Piye kok? Kau sembayang? Kayak mek opo? Inilah. Nah, ini kayak. Aduh, bos. Es, macam-macam lah. Oke lah, sudah jadilah. Pokoknya kreasi ada sendiri lah ya. Oh ini ya, biar agak dikasih apa ya? Dikasih warna agak itu ya, biar agak kayak temenan. Ini bawah dikasih warna. Oh, melengkung-melengkung ya? Heli ya? Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. Dikasih warna aja yang lain. Pakai ini aja nggak apa-apa. Ini lebih bagus malah warnanya. Langsung aja tarik sini, guys. Ini nggak bisa melengkung kalau seperti ini. Pakai ini yang biar bisa melengkung ya. Lurus, kemudian ditarik dulu, saya dilepas terus ditarik ya, dan kasih klik lagi. Nah ini ya, untuk mari ya. Oke, guys. Ini biar terlihat melendung ya, kita kasih airbrush yang size-nya gede, size-nya airbrush gede.
Airbus, air gede, Airbus ini ya. Kita pakai yang gede, terus warnanya biru tua ya. Eh, hijau tua. Ini biar terlihat seperti melendung ya. Ini harus lurus ya. Kalau belum lurus, kontrol apa ya? Kontrol Ctrl Z. Nah, jadi kayak mendung gitu ya. Apalagi warna ini ya, abu-abu ya. Kita coba. Bolehlah kasih seperti ini, boleh. Yang bawah ini belakangnya ya dikasih. Ini ya apik lah. Ini tambah apik lah ya. Putah. Oh, ini belum putih ya. Ini dulu putih ya. Jadi dikasih ombak-ombak gitu ya. Ombak itu begini cukup ya. Arahnya ke sini ya. Arahnya ke depan atau ke belakang? Ya mestinya ke belakang ya arah ya. Ini ya. Seret gitu. Pakai yang kecil lah. Wes pol ya, pol sini ya. Ya, sombak ke belakang ya. Oke, begitu ya bos. Terima kasih yang sudah mengikuti. Semoga ini bisa menjadi apa itu cara membuat gambar piye gitu ya. Jadi biar kalian juga tahu bagaimana cara menggambarnya. Langsung dikasih tahu secara keseluruhan gitu ya bos. Dikasih seperti ini boleh lah, terserah Anda. Oke, terima kasih. Jangan lupa di share, di like, di komen apa yang sudah kalian lihat. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga untuk teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.